Pemirsa, bocah 12 tahun di Kota Kendari berhasil gagalkan transaksi narkoba jenis sabu dengan cara sistem tempel. Warga Jalan Balai Kota 3 Kendari dihebohkan dengan penemuan paket narkoba jenis sabu di kompleks mereka Selasa sore. Paket sabu siap edar ini pertama kali ditemukan oleh seorang anak usia 12 tahun bernama Fitra setelah melihat seseorang menyimpan sesuatu di pinggir jalan. Penasaran Fitra memeriksa lubang kecil tempat orang tak dikenal itu menyimpan sesuatu. Hasilnya Fitra menemukan bungkusan plastik bening kecil berisikan kristal dalam lubang tersebut. Temuan Fitra ini langsung dilaporkan pada kepolisian. Orang dari sana dah situ si dokter baru saya lihat dah simpan sabu-sabu di situ simpan baru saya alalam juga tuh pas dah balik sama saya langsung saya alalam juga main-mainkan situ pas dah pergi lagi dah ambil sesuatu di situ belok ke situ saya langsung ambil mie saya panggil teman tuh baru saya ambil mie tuh baru saya buka mie. Polisi yang tiba di lokasi melakukan pendataan dan pemeriksaan bungkusan berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu. Menurut pengamatan kami, jadi kami belum bisa menentukan apakah benar sabu atau bukan. Hanya kami duga bahwa ini merupakan narkotika jenis sabu. Namun untuk memastikan bahwa sabu atau bukannya nanti di kantor yang menggunakan alat. Paket yang diduga narkoba jenis sabu itu dibawa ke Mapolres Sultra untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kendari, Febrian Utameng, iNews, memberitakan.